What's up guys, welcome back to again to my Ferry. And then gue mau main game lagi ya kan, Monster Trainer again. Okay. Dan hari login hari ke-7 lagi, gue mendapatkan Pikachu and bintang 3. Okay. Lihat keseruan gue. Check it out. Banyak banget bonusan di malam hari ini. Gila, benar-benar banyak banget bonusan. Gue demen banget nih kayak begini nih. Wah, fuck man. Gue udah gak gue buka berapa hari, ternyata bonusannya banyak banget. Sue. Banyak banget bonusan yang bisa gue ambil ya kan. Waduh. Termasuk apa gue juga gak ngerti itu apaan tuh. Ini aja koin aja sampai 500.000. Oke, okay, ada yang mau milo? Oke, okay, gue dapat Pikachu guys. Nah, mungkin ada yang tau video gue yang terakhir kali itu kan gue minta Pikachu ya, dan akhirnya dikasih juga. Dan akhirnya gue dikasih juga Pikachu-nya. Oke, okay, nih mau gue naikin dulu Pikachu-nya, penguatan skill. Oke, okay, gue auto add, gak mau canggih. Kayaknya bisa ya kalau gue canggih nih. Oh, level up disana dari level up dia. Level up terus pokoknya. Pikachu gue level up terus biar gue jadi bisa apa namanya sebagai Pokemon utama juga sih sebenarnya ya. Seru gak tuh kalau bisa jadi Pokemon utama? Lumayan coy, dia bintang 3 coy, soalnya coy belum ada nih Pikachu yang baru bintang 3, baru 2 doang. Anak gue nangis. Ya sama Charmander juga masih baru punya ini doang. Tapi kayaknya ini gua buang sih, ini aja lah. Pidgeot gua buang, karena gua gak tau dimana Pidgey. Bisa ya, tadi anak gua nangis dengan anak-anak orang lain di luar nangis. Aduh. Lanjut. Gua juga mau naikin dulu ini, apa namanya, atributnya si Pikachu. Pikachu-nya boleh 4. Buat boleh 4 neta. Suwe. Aduh, gue mau masih tadi lupa pula. Oh iya, soalnya petualangannya gue mau tahu nih. Pasti kalian mau tahu juga kan battle-nya si Pikachu kayak gimana? Kayak mana itu si Pikachu itu? Oke, langsung kita bertempu. Sip, kita bertempu. Di kota apa ya, nggak tahu lah, lanjutlah. Oke, di sini lawan gua ada Paraslowpoke, Geodude mana Geodude, Geganda, Koffing, Odi. Oke, sip lah, mantap lah ini mah. Gua pengen tahu benar ilmu si Pikachu kayak mana gitu si Pikachu ini, kayak mana aku lagi bercanda sama bundanya. Oke, lanjut ini. Aduh, Odis. Wah, mantap lah namanya Wadlu karena udah mau sekarat. Keren juga ya. Oke, next. Lanjut again. Oke, all Pokemon already to. Woi, keren banget Pikachu. Pika punch kayaknya. Tapi kalau dari ini kayak Electro Dynamite. Gila, benar-benar mati. Kayaknya cakep. Dia petir. Oke. Cakep. I like that. Oke, kita selesai, kita lanjut lagi apa gimana? Lanjut lagi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutin dulu aja, kita battle dulu di satu kota, baru kita apa lagi, oke? Karena lawan gue masih sama aja sih, ada si Paras, Koffing, sama Voltrop, Odis, ya kan?
bersama kemarin sebelumnya. Masih sama. Oke, next battle yang kedua. Battle kedua kan, wave kedua. Nah ini baru ada nih Geodude tuh. Geodude sama cebong air gak jelas. Sama ini anjing, kira-kira siapa anjing apa macan atau apa sih, gak ngerti itu gue juga tuh. Bentuknya kucing tapi kayak anjing, terus macamnya kayak macan. Kayaknya lanjut. Lanjut pokoknya. Wave yang ketiga. What the fuck man, ini ada Charmander. Wah mampus lu, untung Charmander gue lebih kuat dari Charmander musuh. Lanjut. Ini tadi pusat listrik siapa sih? Intinya gue punya gue masih penuh. Gue masih penuh pokoknya punya gue, bukan punya gue. No, bukan punya gue. Aduh, palu silver lupa gue. Stamina, aduh gagal nih. Apa nih? Oh lupa, itu membuat ini evolusi. Apalagi ya Pokemonnya. Ini cukup naikin si Pikachu ini ya beneran. Biar dia bisa naik lebih tinggi. And then lebih tinggi. Biar gue bisa andelin tuh si Pikachu. Oke lah, next game battle. Battle lagi. Woi ini lawan gue masih sama ini lagi ya, masih ini kutu kupret. Tapi ilmunya si Pikachu cuma kayak ini, kayak Vegeta ya. Vegeta masih ini. Tuh, ini kayak di Dragon Ball ya tuh, kedua tuh ilmunya. Keren banget, ada kayak something-somethingnya di kanan kiri badannya gitu. Kayak Goku ya. Goku lalu. Wow, lawan gua nih hebat ya, ini mulai berat ya, ada Voltrop sama ada Magnemite. Ada si ini nih, Weapon Bill. Wah mampus tuh kena lo, dia mati kena langsung. Oke, lanjut next. Pikachu, silahkan kekuatanmu. Pikachu! Langsung mati. Kota terakhir, kota Azalea. Wih bener ini, punya siapa sih ini? Kayaknya punya gua lagi, tapi gua cek kagak. Tenang, bukan punya gua. Yo, ini tetangga depan, Om Haji namanya. Oke, lanjut kita bertempur lagi, tapi suara listriknya mengganggu banget ini. Aduh, ada aja yang mengganggu ya. Kita mau bikin video ya, ada aja. Maklum lah. Lanjut. Gimana pun juga yang penting seru. Lanjut, gua mana ngobrol deh yang penting lanjut. Aduh, nggak mati-mati nih si ini execute nya. Di depan ada orang. Ingin semua di depan harus mengalahkan dan mid dulu. Di antara kita ada yang salah satu yang bisa melihat kota Red Lotus. Aneh sekali ini ada penyakit Pokemon Cognition Legendaris. Berikutnya kita harus bermain sepuas dengan Lanuit. Hati-hati lah. Hati-hati, mereka sudah datang. Lah, Pokemon yang ini doang. Odis, Charmander, Pikachu, Mewtwo, Voltorb. Mampu, serangan ganda tuh. Serangan multiple attack. Menang. Oke, menang lagi. Ini, kota
bab ketiga nih gua nih. Udah nyampe bab ketiga nih. Mungkin wah seru juga nih. Bab ketiga, wih dapat apa nih? 50 berlian, lumayan. Zona berbahaya, cing. Tahun ini gue pasalnya ada bonus apa yang bisa gue ambil sih, mau ada pembukaan. Ada apa lagi kak ini? Rank point gue gak ngerti. Gue gak ngerti, tantang milih gue gak ngerti, nedu gue gak ngerti, pendaftaran gue gak ngerti. Undian poin, gue juga gak ngerti. Emang kayak gitu gue males. Biarin ntar dulu dah gue mah. Wait, ada yang bisa gue ambil nih. Tugas, dapat 10 lumayan. Yes, 10 kan lumayan dah. Lumayan. Dapat pertemuan apakah? Gerangan gue 6 baik. Oke, lanjut gak apa-apa. Oke, Ratata gak apa-apa. Oke, next. Oke, Parasek, no problemos. Next. Lanjut. Ah, lo dapatnya 810 kali tuh. Ada glow light, coy, lumayan. Next lagi, coba lagi. Oh, enggak ada. Emas tidak cukup. Si emas gua enggak cukup. Sialan. Mas gue gak cukup. Padahal gue tadi mau niatnya mau 20 kali tuh. Yeay. Level 19. And then gue level 19. Selamat datang di kompetisi Indigo, tempat untuk adu kekuatan. Oke. Okay. Indigo. Grinding lift menang lah. Apa sih ini? Gue ngerti. Udah gitu dong. Naro dong. Masuk. Oh, beli cepat. What the fuck? Itu ngabis ini gitu dong. Kisue. Ngabisin gituan. Jadi grinding buat apa sih nih? Ini kayak semacam dia tuh kayak apa HP dia naikin SP gitu ya mungkin ya. Gue juga nggak paham ya, gue masih belum paham ya. Poin potensial tidak cukup tuh kan benar kok. Jadi kayak potensialnya dia tuh potensinya sih apa karakternya gue di game ini mungkin seperti itulah. Mungkin. Tapi kalau gue lihat lagi seperti iya. Karena gue feeling gue sih seperti itu guys. Tapi ini kenapa jaringannya tiba-tiba lola banget? Kenapa tiba-tiba jadi lola banget? Kan gue juga jadi bingung nih. Aduh, koneksi terlalu lama, silakan cek koneksi Anda. Oke lah, lanjut. Kalau begitu lagi, jangan kemana-mana, jangan pindah channel lagi. Karena gue akan meneruskan game-game Pokemon seperti ini lagi dan game yang lainnya. Oke, tetap di channel gue, jangan lupa like, comment and subscribe to my channel. Okay guys, thank you and say good night.